Universitas Cokro Aminoto Palopo kembali meraih prestasi yang luar biasa. Kali ini kampus dengan alma mater khas kuning ini menerima penghargaan sebagai mitra literasi numerasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek beberapa waktu lalu, tepatnya pada Sabtu 12 Oktober 2024. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mengapresiasi kontribusi UNCP dalam melakukan aksi nyata penguatan literasi dan numerasi demi tercapainya transformasi pembelajaran di Indonesia. Tentu penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika UNCP dalam mendorong literasi dan numerasi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan penghargaan ini, UNCP semakin bertekad untuk terus berkontribusi dalam menciptakan generasi yang melek literasi dan numerasi, serta memajukan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan lebih khususnya. Rektor UNCP Rahman Hairudin SPMSI saat ditemui di sela-sela aktivitasnya, mengatakan hal ini tentu sangat membanggakan, karena UNCP merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang dipercayai melaksanakan pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi ini sehingga mendapatkan penghargaan sebagai mitra literasi numerasi oleh Kemendikbudristek RI. Ya, alhamdulillah kemarin tanggal 12 Oktober 2024 UNCP memperoleh penghargaan yang sangat membanggakan dari Dirjen PAUD Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dengan memberikan hadiah semacam penghargaan yang sangat luar biasa dengan keterlibatan atau sebagai kontribusi UNCP dalam aksi nyata dalam pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi. Dan ini adalah hal yang sangat membanggakan karena UNCP salah satunya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang dipercayakan oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen PAUD Sekolah Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi ini. Dan tentu UNCP ke depan sangat berharap agar program ini tetap berjalan bersinergis dengan Kemendikbudristek, Dikti, dan saya kira ini adalah merupakan salah satu harapan kita dan tanggung jawab selaku lembaga pendidikan khususnya Universitas Cokro Aminoto Palopo, bagaimana agar bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Muhammad Hasbi menilai hal ini sebagai momen yang sangat membanggakan karena berbagai unsur kepentingan di pendidikan mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri, mitra guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa UNCP peduli untuk membangun pendidikan yang lebih baik para generasi penerus bangsa. Dari 4.000 lebih literasi dan numerasi, sebanyak 58 penggerak literasi dan numerasi yang mendapatkan apresiasi. Semoga melalui apresiasi ini dapat menguatkan peran semua pendidikan dalam pemulihan pembelajaran. Dalam acara penyerahan penghargaan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNCP, Irwan Ramli, SPDMSI, PhD, yang juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan.